Bang Mastur. Ya, maaf ya. Ya. Kotor, ya. Udah habis kelihatan menunya. Udah. Dari tadi dari jam berapa? Saya buka kan jam 11. Ah, jam 11. Iya, ya. Ini tembok ini, tembok panjang ini miliknya Bang Haji Mandra nih. Oke, guys. Nah, ini nih, guys. Kelihatan ya dari spanduknya nih. Kita udah sampai nih, guys. Nah, ini dia nih. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua di vlog jalan saya. Nah, ini kita sebenarnya riding santuy sore, guys. 15.48 kita mau ke dapur ngacir milik Haji Bang Mandra yang berada di Mekarsari, guys. Nah, ini saya lagi berada di Komplek Pondok Duta Kelapa 2 ya. Kebetulan karena kita tinggal di Kelapa 2. Nah, insya Allah kita mau ke sana nih, guys. Penasaran dengan masakan khas Betawi Haji Bang Mandra. Oke, guys. Buat kalian di luaran sana mungkin baru bergabung atau menemukan video ini, kalau kalian suka silahkan kalian subscribe. Silahkan kalian share sebanyak-banyaknya di media sosial yang kalian punya. Barangkali ya ada teman kita yang penasaran, ingin tahu rute dapur ngacirnya Bang Haji Mandra. Mudah-mudahan sekali lagi berguna. Nah, sampai di sini, guys. Pondok Duta 2. Kita ambil ke kiri ya, karena kita mau ke arah Jalan Raya Bogor, guys. Oke, guys. Ini kita udah keluar ya dari Jalan Raya Pondok Duta. Ini kita mengarah ke arah Pelni sih sebutannya ya. Wih, sepanjang jalan ini ternyata banyak galian ya. Ini kayaknya kalau dilihat biasanya sih galian kabel. Ini abang-abangnya yang lagi kerja. Oke, guys, kita let's go ya. Seperti apakah suasana perjalanan kita menuju ke dapur ngacir? Sombong amat. Nah, itu dia, guys, yang biasanya sering kita dengar ya, yang dipakai orang-orang kalau ngedit di YouTube paling banyak tuh. Sombong amatnya Bang Haji Mandra. Kebetulan ini udah sore, jam pulang kerja juga, guys. Jadi biasanya agak sedikit macet ya. Ini kalau jalan mau menuju ke Pelni nih seperti ini, guys. Agak tersendat-tersendat sedikit, maklum ya. Apalagi di depan tuh ada galian kabel. Nah, ini nih. Kayaknya galian kabel, kalau nggak pipa lah. Oke, guys. Sebenarnya nggak terlalu jauh ya dari tempat tinggal kita, Kelapa 2 dengan Mekarsari. Tinggal kita nyebrang aja nih nanti, guys, setelah kita melintasi Jalan Raya Bogor ya. Saya penasaran aja tuh, kemarin ada subscriber dari Bekasi. Nah, terus dia bilang, "Bang Heru, review dong suasana perjalanan mau menuju ke dapur ngacir Bang Haji Mandra." Nah, alhamdulillah nih, kesempatan kali ini saya punya waktu, kita coba gasken ke sana, guys. Nah, ini saya riding biasa, saya nggak pakai nyonya tua. Biasanya saya bareng nyonya tua ya riding. Nah, itu kalau ke arah Bogor, guys. Ini kita pakai Beat. Di belakang ada Aleta, ada ibunya juga. Oke, guys. Ini kalau ke kanan kalian bisa ke Cisalak, Sukma Jaya, tapi kita lurus ya, guys. Karena kita mau menuju ke Jalan Raya Bogor ya, Radar Auri. Nah, ini biasanya kalau hujan, guys, di sini rawan macet ya. Dulu saya pernah buat
video nih, atau lebih tepatnya di Taman Duta ya. Nah ini buat teman-teman kalau yang daerah Depok nih, saya melintasi Taman Duta guys, yang rawan banjir kalau musim hujan. Oke guys, sedikit lagi nih kita melintasi Jalan Raya Bogor ya. Tinggal kita keluar aja nih dari Taman Duta. Jadi suasana sore hari menuju ke dapur ngajir Bang Haji Mandra seperti ini nih ya. Waduh, ini kayaknya angin banyak. Saya tutup helm guys, takut noise. Oke guys, nah ini di depan ini Jalan Raya Bogor. Setelah tadi kita dari Taman Duta ya arahnya, nah kita keluar sini. Ini kita ambil ke kiri guys kalau di sini. Nah nanti kita nyebrang ke situ tuh guys. Ini kita puter arah dulu di ujung situ ya. Nah ini ada rumah sakit Tumbuh Kembang nih di sebelah kiri. Barangkali kalian pernah nganter saudara atau adik kalian atau ibu kalian lahir di situ ya. Karena itu rumah sakit ibu dan anak guys. Nah ini putar balik di sini nih kita guys. Nah ini kita mengarah ke arah Pacar Si Salak. Tapi nanti kita ambil ke Radar Auri ya. Oke guys, ini kita udah mengarah ya ke arah Radar Auri. Tadi kita dari sana ya. Oke guys, ini alhamdulillah cuacanya bagus dibanding kemarin ya, hujannya cukup lebat. Nah ini di depan kita akan ambil ke kiri ya, masuk ke Radar Auri. Nah ini dia nih guys. Kalau lurus itu ke arah Pasar Si Salak ya, tapi kita ambil ke kiri nih guys. Sebenarnya saya kemarin pingin ke sana, tapi berhubung ya kemarin itu hujan guys, cukup lebat ya, jadi terpaksa batal. Nah ini alhamdulillah nih, jam segini aja matahari bersinar terang ini. Jadi kita punya kesempatan ingin lihat, dan sekalian nanti kita makan guys di sana. Saya penasaran tuh dengan semur jengkol ala Bang Haji Mandra dan keluarga ya. Katanya tuh jengkolnya itu diolah 5 hari guys baru bisa disajikan untuk dinikmatin gitu. Wow. Duh, jengkol apaan nih? Kadang-kadang Bang Haji Mandra ini suka bikin kejutan ya. Bikin penasaran. Nah, ada juga soto tangkar gitu. Wih, kayaknya andalan banget tuh. Nanti kita lihat-lihatlah di sana ya. Saya dapat info dari temen, katanya kalau hari biasa jam 5 guys tutup. Tapi nanti seperti apa kejelasannya kita nanti lihat di sana ya. Nah ini kita udah masuk ya di Jalan Radar Auri nih. Ini kalau kalian biasanya mau mengarah ke arah Cibubur nih guys. Nah pasti lewat sini nih. Ini biasanya sore agak macet guys. Ini juga rute-rute macet. Nah ini sebelah kiri nih ke arah kolam renang Laguna namanya guys. Mungkin kalian pernah renang di situ. Kalau saya sih jujur belum pernah ya. Cuman tahu namanya doang gitu. Laguna tuh kolam renang. Nah ini dari Jalan Radar Audi ini kita lurus terus guys. Sampai nanti kita ambil ke kiri guys. Tapi masih agak jauh sih. Ini berada di Cimanggis Depok ya. Ini terima kasih banget buat subscriber saya yang dari Bekasi kemarin udah request ya, minta di review. Ya nanti kalau ada kesempatan mungkin saya dari arah Bekasi ya, kita review ke rumah Haji Bang Mandra, atau lebih tepatnya ke dapur ngacir ya. Nah ini agak tersendat guys, maklum kalau sampai di sini ya, karena di depan ini ada perempatan nih guys. Jadi kalau kalian mau ke arah Pasar Si Salak lewat dalam, nah ini kalian ambil ke kanan. Ini kan ada mobil box ya, ini masuk dia. Nah ini ke arah Pasar Si Salak, tapi lewat belakang guys. Nah ini kita mau tetap lurus ya di Jalan Radar Auri ini. Ini info juga buat teman-teman ya, yang mungkin mau weekendan keluarga, buat kalian yang pencinta semur jengkol, masakan khas Betawi ya.
Bang Haji Mandra, bolehlah sekali-kali dicoba ya. Karena kebetulan ini belum lama buka nih guys. Saya dapat informasi kemarin dari teman juga bilang katanya sih sebulan ya. Saya malah nggak ngerti gitu guys, kalau bukan subscriber dari Bekasi yang ngasih tahu ya. Tapi setelah saya searching, kita cari-cari info, nah dapur ngacir Bang Haji Mandra ini beroperasinya baru sekitar sebulanan guys. Nah ini ada SPBU ya, di Jalan Radar Auri, lebih tepatnya di kelurahan ini guys, Kecamatan Cimanggis guys. Nah ini kan Kecamatan Cimanggis, mengingatkan saya dulu saya pernah vaksin di situ guys, waktu zaman COVID. Oke guys, ini suasana yang cukup nyaman banget nih buat kita reading ya. Matahari masih bersinar, luar biasa, cuaca mendukung ya, untuk kita melihat seperti apakah dapur ngacir Bang Haji Mandra setelah kita tadi keluar dari Taman Duta ya. Kalau kalian mungkin nanti lihat video ini, Bang Heru dari mana arahnya? Kebetulan saya tinggal di Kelapa 2, kita lewat Taman Duta guys. Oke guys, ini sebenarnya biasanya rute yang saya lewati ya, kalau saya mau bikin konten Karajonggol, kita lewat Transyogi. Nah kita lewatnya jalan ini nih guys. Nah ini ada Masjid Jami nih guys, sebelah kiri nih, Hidayatul Arifin, yang berada di Jalan Radar Auri nih ya. Oke guys, kalau lihat dari Google Map nih, kita sedikit lagi lah nyampe ya. Benernya dari Kelapa 2 nggak nyampe sih, setengah jam juga nyampe dengan dapur ngacir Bang Haji Mandra ini. Ini kita penasaran aja, jujur saya penasaran guys. Ini kalau di TikTok, YouTube nih lagi viral-viralnya nih guys. Ini mudah-mudahan video ini juga kebagian bagus ya. Kalian kita share rute ya menuju ke dapur ngacir ini. Nah ini ada Trubus ya, taman mini kalau kalian mau beli kembang ya. Oke guys, ini dari sini kita masih let's go ya. Ini pokoknya kalau teman-teman dari arah Depok Kelapa 2 yang melintasi Jalan Radar Auri ya, ini pokoknya jalannya nih guys. Kita ngikutin jalan ini terus. Ya pokoknya kalau kalian mau ke arah Cibubur, ya ini jalannya guys. Jalan yang biasanya cukup lumayan macet kalau di hari weekend ini. Kelihatan sih di Google Map nih, warnanya kuning. Artinya macet enggak, ya kan? Tapi jalannya tuh ramai kendaraan guys. Oke guys, ini sebelah kanan. Ini kalau nggak salah masuk ke SMA Selamat Datang di Kampung Pendurenan Depok. Nah kayak gitu guys. Nah ini guys, ini ciri-ciri ya. Sampai di sini nih, ini ada Alfamart, kita ambil ke kiri nih guys. Oke guys, nah ini nih jalan yang mau masuk ke dapur ngacirnya Bang Haji Mandra nih. Suasananya kayak gini nih. Ini kalau dilihat di Google Map, ada di sebelah kanan guys. Ini kita lagi mencari ya. Ini jelasnya nih kita udah masuk ya, mengarah ke arah dapur ngacir Bang Haji Mandra. Oke guys, ini jalan cukup bagus ya, suasana perkampungan di sini. Ini sebentar lagi kita akan ambil ke kanan guys. Ini kalau dilihat ya, oh ini kayaknya kita ngambil ke kanan nih guys, masuknya lewat jalan ini nih. Ini kayaknya lewat sini guys. Oke guys, wih luar biasa nih, kita blusuk-blusukan. Di manakah rumah Bang Haji Mandra atau dapur ngacir? Ini sedikit lagi sampai nih kita kalau lihat dari patokan Google Map. Ini kayaknya di ujung ini nih guys.
Ini kelihatannya nih kayaknya nih, ini tembok ini, tembok panjang ini miliknya Bang Haji Mandra nih. Oke guys, nah ini nih guys, kelihatan ya dari spanduknya nih, kita udah sampai nih guys. Nah ini dia nih, ini ada tulisannya nih, maaf, habis, tutup, wih, tutup ya. Kita nyampe sini tutup nih guys, di dapur ngacir Bang Mandra. Coba masuk dulu lah, kita lihat-lihat ke dalam daripada penasaran ya. Oke guys, nah kita masuk sini nih. Wih, alhamdulillah nyampe walaupun itunya udah habis ya. Nah ini ada Bang Mastur. Bang Mastur. Ya, udah habis kelihatan menunya. Udah. Dari tadi dari jam berapa? Saya buka kan jam 11. Ah, jam 11. Iya, ya tadi jam berapa? Jam. Oh iya, maaf. Kita kabarin, Pak ya. Jam 11 sampai jam berapa kalau hari biasa? Jam 5. Iya, cuma kalau udah jam 11 ke atas kalau calon datang telat begini. Oh, gitu. Berarti saya datangnya lebih awal dong. Iya, kalau bisa jam 10 dah. Jam 10. Nah, 11 paling telat. Kalau weekend? Weekend Sabtu Minggu. Sabtu Minggu mulai buka jam berapa? Jam 11 juga bukanya. Jam 11. Kalau memang di menunya masih ada bisa sampai malam. Oh iya. Sepuluh dah. Siap. Nanti kita juga. Hah? Ya. Iya. Soalnya kita juga kan nggak tahu. Ah. Abisnya jam berapa? Iya. Kapan gitu? Maksudnya apa jam berapa jam ini saya nggak tahu. Ah. Namanya dari tadi nggak ada ngasonya. Iya. Oke guys, ini suasana ya di dapur ngacir Bang Haji Mandra. Ini kita habis bantuin ngangkatin meja walaupun nggak kebagian soto tangkar. Jadi informasi buat kalian yang mau berkunjung ke dapur ngacir Bang Haji Mandra, hari Kamis Jumat tutup ya. Oke.